Rip, ayo. Duluan aja kawan. Ini sudah kering nih kan? Iya, dari sini kering. Iya. Sama yang depan aja nanti ada satu yang tempat babi bongkar itu. Coba berjalan ke tengahnya dulu untuk melihat coba ke dalam sementara rawanya gimana sih bapak lutut itu kita coba dulu kita nggak tahu dalamnya semuanya. Oke mari kita lihat ya. Titik tengah yang 162 itu di rawa, Prip. Sampai titik itu aja kita lihat. Iya. Wow. Untuk event kangguru hari ini sepertinya jalur yang saya dan tim kemungkinan sampai di sini karena di depan kami itu sudah rawa seperti ini ya teman-teman lihat ini sudah hampir mencapai lutut airnya ya kita coba agak ke tengah sedikit untuk memastikan titik yang titik terakhir ini. Rip! Mantap juga.
untuk jalur ini kita, kami masih tetap mendapatkan beberapa jalur yang mungkin berdekatan dengan rawa seperti yang teman-teman lihat. Ini rawanya nggak terlalu dalam ke mata kaki, jadi dan mungkin bisa dilihat juga dari bekas-bekas di pohon yang ada agak hitam-hitam, itu menandakan pada waktu musim banjirnya kurang lebih air ada di sini, jadi bisa dikatakan selutut orang dewasa. Ya. Dan di depan itu kita bisa melihat ada satu bivak, biasanya masyarakat pakai kalau untuk menjaring, mencari ikan atau berburu, biasanya mereka beristirahat di bivak itu. Ini ya cuma sebenarnya hanya ada apa, apa dinding dan ada lantai saja. Nah, itu teman-teman saya sudah menuju di bivaknya. Rawa apa ini namanya kawan? Lakulei. Lakulei. Gasulei. Garsulei. Oh. Karsulei. Oh. Karsulei. Ambil aja. Langsung tulis nama aja, Rawa Karsulei. Ini siapa punya bivak kawan? Bapak punya bivak. Oh, Bapak. Oh. Sering dipakai ya? Iya, sering dipakai biar kalau musim panas saya cari gas. Selain cari gasor, cari apa? Mujair itu ada kah? Iya, mujair ada di perahu di sana. Oh, ini rawanya sampai rawa biru sana ada? Iya. Berarti ini pinggiran nih sebenarnya ya? Iya. Di macam kali, kemungkinan komersial. Oh, berarti yang tadi yang kali apa tadi yang kita lewat tadi itu yang... itu kali krem tuh di sana. Krem itu? Iya. Masih lanjut ke sini ya? Masih lanjut lagi. Oh. Ya, berarti itu. Ini bekas jalan yang biasa masyarakat pakai. Jadi pada saat kondisi hujan atau musim basah, ya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya kelihatan pasnya padat. Tapi kalau jadi waktu motor ini jadi bubur. Jadi butuh perjuangan lah untuk datang ke sini. Dan di sebelah ini memang langsung ke rawa. Seperti teman-teman lihat. Jadi dia ke rawa, menuju rawa. Dan ini biasanya jalan masyarakat sih. Ini tahun burung kakak tua paling banyak di sini, bisa teman-teman dengar suaranya. Kubangan babi. Ini salah satu aliran sungai juga, jadi kalau berkantannya kita pasti nyari jalan ini. Dan sekarang jalan agak bukan agak lagi sih, sudah terendam. Jadi kalau untuk motor pasti agak sulit kita melewati. Seperti dilihat aja sekarang.
Ini ya kalaunya ya selutup lah hampir selutup. Dan ini aliran sungai yang ketiga untuk kalau kita kenkannya. Jadi kalau misalnya kita kenkannya ini untuk lintangan kalau kita bawa mobil motor kalau ini musim basah. Ini jalur yang lain lagi nih. Ini cukup menantang dilewatin oleh motor. Jadi ini udah sungai yang bisa dilewatin. Di sini cukup ya menantang lah untuk kita lewatin kalau pakai motor. Jadi kalau mau bawa motor bebek berenang. Nah. Jalan cukup sulit untuk dilewati motor. Kalau lebar oh yes. Mungkin ini kelabok motor. Ini jalan yang satu. Ini jalannya sih cukup bercabang. Oke. Mari kita lanjut. Kali ini ya. Ilang lah. Ambil jalur. Kita jalur potong